menebarkan benih cinta, menumbuhkan asa. Ku masih mencoba menghijaukan dunia tanpa menebarkan benih cinta, menumbuhkan asa. Ku masih mencoba menghijaukan dunia tanpa. Salam Blender Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari yang berbahagia ini, izinkan Tebrondol menjelaskan bagaimana sistem pola pemupukan di tanaman kelapa sawit. Ketika para petani dan para planter semuanya ingin membuat pola pemupukan kelapa sawit dalam setahun, kita harus mempertimbangkan bahwa tanaman kelapa sawit tidak hanya butuh satu atau dua unsur hara saja, melainkan bahwa kebutuhan dasar tanaman kelapa sawit itu adalah butuh nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, dan mikro, di mana bahwa ini harus tercukupi. Dan kadang masih banyak pertanyaan daripada sahabat The Brunel sendiri, dan beberapa grup Facebook juga mengatakan bahwa saya hanya menggunakan misalnya SP36, urea, dan KCL saja. Pertanyaannya magnesiumnya mana, seperti itu. Bahkan kita belum ngomongin yang mikro, karena bahwa mikro ini sendiri memang ada mikro. Kalau misalnya kita mineral, berarti bahwa NPKMG plus boron, itu untuk mikro. Untuk mikronya hanya boron saja, karena bahwa CU dan ZN untuk tanah yang mineral itu jarang terjadi defisiensi dibandingkan dengan CU yang sering terikat pada gambut, maka CU masih sering diberikan untuk tanaman kelapa sawit kita yang ada di gambut. Jadi kalau untuk di gambut adalah NPK, MG, boron, CU, dan ada juga yang memberikan ZN. Nah, ini menjadi sangat penting untuk dipahami para planter semuanya. Karena jangan sampai bahwa kebutuhan dasar nitrogen, fosfor, kalium, dan magnesium ini justru kadang ada yang satu diberikan, ada yang satunya lagi double pembungkusan. Jadi kalau kita bagi di dalam pola pemupukan tanaman kelapa sawit kita, maka pilihannya ada pada ini adalah menggunakan pupuk tunggal atau kita menggunakan pupuk majemuk. Nah, ini ataupun keduanya bisa saja, namun kita harus menggunakan proporsi yang sesuai. Seperti contoh seperti ini, pupuk tunggal, ya ini tunggal yang digunakan, misalnya nitrogennya menggunakan apa, fosfor menggunakan apa, kalium menggunakan apa, magnesium menggunakan apa, dan mikronya menggunakan apa, gitu. Ini yang penting untuk kita ketahui sendiri di dalam pola pemupukannya. Misalnya nitrogen, kita bisa pakai urea. Nah, ini untuk mineralnya bisa pakai urea atau ZA juga bisa. Tapi kalau untuk gambut, maka disarankan hanya menggunakan urea saja, karena ZA cenderung asam, jadi kita tidak gunakan untuk di gambut. Ini yang pertama. Kemudian fosfornya, ketika kita ngomongin fosfor untuk di mineral, maka kita bisa pakai TSP, SP36, atau bahkan kita menggunakan apa namanya RP juga bisa juga. Tapi di gambut, kalau misalnya apa rekomendasinya hanya RP saja, karena triple superfosfat dan SP36 adalah merupakan pupuk-pupuk yang memiliki reaksi agak asam, sehingga memang apa ya kita hindarkan penggunaannya di gambut. Kalau kita menggunakan RP, Pak Pendi, apakah relevan di gambut? Jawabannya adalah sangat relevan. Karena bahwa RP ini juga akan memberikan dampak kenaikan pH-nya, karena memang ada gugus yang bisa menaikkan pH di dalamnya, walaupun tidak sebesar kenaikan dari penggunaan dolomit ataupun kalsit atau kapur pertanian. Dan kedua, rock fosfat ini akan mudah sekali bereaksi di gambut. Karena apa? Bahwa walaupun dia pupuk batuan, ya pupuk yang berasal dari batuan, tapi ketika dia diaplikasikan di gambut, reaksinya relatif lebih cepat. Alasannya adalah bahwa dalam proses penyerapan unsur hara ataupun reaksi dari RP ini sendiri, ketika di gambut adalah dibantu oleh asam-asam organik yang ada di gambut. Sebagai contoh, bahwa TSP atau SP36 berasal dari batuan fosfat alam yang sebenarnya masuk ke pabrik yang diasamkan, seperti itu. Tapi kalau menggunakan RP di gambut, karena ada asam-asam organik, maka reaksinya relatif lebih cepat dibandingkan di
mineral. Kemudian kaliumnya, lah kaliumnya pakai apa? Untuk gambut dan mineral, gambut dan mineral, pilihannya hanya pada RP atau MOP itu sendiri. Yang kemarin kita bahas, KCL sama MOP itu ada bedanya enggak? Jawabannya adalah tidak ada bedanya alias sama, yaitu adalah pupuk tunggal yang mengandung 60% K2O. Kemudian magnesiumnya. Magnesiumnya adalah pakai apa? Misalnya magnesiumnya mau di mineral bebas, mau pakai dolomit boleh, mau pakai kiserit juga boleh. Namun untuk di gambut rekomendasinya adalah dolomit saja. Karena bahwa apa? Kiserit memiliki rumus magnesium apa? MgSO4 yang relatif adalah agak asam, sehingga tidak direkomendasikan untuk di lahan gambut. Maka kita menggunakan dolomit saja karena ada dua fungsi, yang pertama menaikkan pH, yang kedua adalah memberikan unsur hara magnesium untuk tanaman kelapa sawit kita. Itu yang penting kita pahami. Kemudian mikronya mau pakai apa boleh saja. Boronnya tetap diberikan untuk di mineral, kalau di gambut adalah boron, CU, dan ada sebagian masih ZN. Kalau ZN kadang diberikan ataupun kadang tidak, monggo saja, karena memang jarang sekali defisien ZN kecuali daerah-daerah yang memang kadar ZN-nya sangat rendah sekali. Nah, ketika kita menggunakan pupuk tunggal, maka pilihannya adalah Pak Pendi. Jadi kalau misalnya kita menggunakan pupuk tunggal ini, ya monggo saja, dalam setahun misalnya kita mau pakai urea dikombinasi dengan TSP, mau dikombinasikan dengan KCL, dengan dolomit, ya monggo saja. Atau urea RP, kemudian KCL, kemudian kiserit, ya nggak ada masalah gitu loh. Tidak ada masalah, yang penting adalah bahwa nitrogen, fosfor, dan kaliumnya adalah terpenuhi. Karena masih banyak sekali para planter kita atau petani kita itu menggunakan bisa double-double. Sebagai contoh nih, nggak ada yang juga menggunakan apa ZA, oke? Kemudian mereka pakai SP36 karena nggak mau pakai TSP 2-2 kali, kemudian ada KCL, kemudian ada dolomit, karena mungkin kurang lagi kiserit lagi. Nah, ini double-double menggunakan pupuknya sebagai sumbernya adalah double-double. Sehingga kalau misalnya mau menggunakan pupuk tunggal, disesuaikan dosisnya. Sekali lagi memang bagi bapak-bapak dan ibu-ibu dan para petani semuanya yang ingin mendapatkan rekomendasi, tinggal WA saya saja. Silahkan saja, nanti akan saya kirim tabel rekomendasinya. Kemudian kalau kita menggunakan, bisa juga bahwa pola pemupukannya Pak Pendi, karena harga pupuk tunggal sekarang hampir semuanya mahal. Tadi bahkan diceritakan dari Jambi bahwa KCL sekarang harganya luar biasa Pak Pendi, bahkan tembus 800 sekian, hampir 900 ribu. Maka banyak orang itu pindah dari pupuk tunggal menjadi pupuk majemuk. Ketika kita menggunakan pupuk majemuk untuk tanaman kelapa sawit kita, maka pilihannya adalah untuk TBM, sekali lagi rekomendasinya adalah 12, 12, 17, 2 plus trace element. Yang untuk TM, rekomendasinya adalah 13, 8, 27, 4 plus 0,65 boron, atau 13, 6, 27, 4 plus 0,65 boron. Ini adalah rekomendasi yang diberikan untuk pupuk majemuk, yang mana untuk menutup kadar magnesium ini tetap pupuk tunggal majemuk ini tetap ditambah, alangkah baiknya adalah ditambah dengan dolomit sebagai magnesium untuk menutupi kekurangan magnesium yang 12 12 17 2. Kadar MgO-nya adalah hanya 2%, maka perlu dinaikkan sumber magnesiumnya adalah menggunakan dolomit. Kemudian untuk TM karena 4% ya, maka tetap ditambahkan dolomit, yang dosis per pokok per tahunnya adalah sangat tergantung dari umur tanaman itu sendiri. Lah, pertanyaannya, Pak Wendy, saya itu pakai Ponska. Oke, kita akan melihatnya. Bagaimana Pak Wendy kalau saya pakai Ponska? Oke, kita akan lihat nih. Pakai Ponska. Ada nih, kemarin ada Ponska yang saya dulu dengan KCL, oke? Tambah urea lagi. Kemudian ada lagi ditambah dengan TSP. Apakah bisa Pak Pendi? Bisa, nggak ada masalah. Tapi kita kembali lagi bahwa Ponska ini kalau kita pakai ini, maka kita akan lihat kekurangannya apa. Ponska sekarang itu 15, 10, 12. KCL adalah kaliumnya 60% K2O, urea 46% nitrogen,
TSP 46% P2O5. Kalau kita lihat Ponska 15% nitrogen, 10% P2O5, 12% K2O. Ya, jadi yang kurang apa? Balik lagi N-nya ada, P2O5-nya ada, kemudian KCl-nya ada, kaliumnya, magnesiumnya yang nggak ada. Ini menjadi berpengaruh nggak sama apa ini? Ya, berpengaruh karena bahwa magnesium adalah bagian dari apa kesempurnaan pembentukan hijau daun di tanaman kelapa sawit kita yang nantinya akan berpengaruh terhadap fotosintesis dan akan terjadi apa berpengaruh terhadap penyerapan unsur hara itu sendiri. Ketika pakai Ponska, KCl, urea, TSP kemudian ditambah dolomit. Dolomit, maka ya ini jawabannya adalah ditambah dengan dolomit. Monggo saja, mau tambah kisri juga apa? Kalau untuk digambut, maka lebih bagus menggunakan dolomit kembali lagi. Kalau TSP digambut kurang cocok, kembali lagi. Kalau untuk di TSP, misalnya fosfor, maka menggunakan RP, seperti itu. Lah, di sini ketika dosisnya mau dibagi-bagi, ya monggo saja. Namun kita tidak bisa meninggalkan salah satu unsur hara yang makro yang diperlukan untuk tanaman kelapa sawit kita gitu. Kemudian di sini juga nggak ada mikronya, maka perlu penambahan mikro. Kalau di mineral menggunakan boron, kemudian kalau di gambut maka perlu boron plus Cu misalnya seperti itu. Di sini nggak ada masalah. Lah kalau para planter semuanya mau membuat rekomendasinya. Ini Pak Fendi, mumpung ada Ponska. Oke, ini tadi kita ada Ponska. 15, 10, 12. Ya, pertanyaannya di mana dulu tanaman kelapa sawitnya? Apakah di mineral ataukah di gambut? Kalau di mineral, apakah ini bisa dipakai? Bisa aja, kita tinggal tambahi. Pertanyaannya adalah Ponskanya berapa kilo dulu? Kalau Ponskanya memang mau menggunakan bahkan sampai ke angka 6 sampai 7 kilo, ya udah kita tinggal tutupi kekurangannya. Nitrogen, kalau di sini kekurangan nitrogen 13%, oke, nggak ada masalah. 13,6, oke. Kemudian 12% ini 27%, maka masih kurang, maka perlu penambahan KCl plus dolomit. Kembali lagi NPK nitrogen, fosfor, kalium, magnesiumnya pakai dolomit. Seperti itu. Jadi jangan sampai kita itu di pupuk yang mahal ini kita nggak memahami kebutuhan dasar tanaman kelapa sawit itu nggak kita pahami. Sehingga penggunaannya itu masih mendengarkan tetangga yang belum tentu tetangganya benar. Seperti itu. Karena kayak misalnya Pak Pendi, saya tuh pakai Ponska ditambah dengan TSP. Jadi saya kurang apa? Pertanyaannya Ponskanya berapa kilo? Kalau saya jawab misalnya Ponska ditambah dengan TSP ya jelas kurang. Kaliumnya berapa? Hanya 12%. Magnesiumnya nggak ada. Kaliumnya cuma 12% dari total kilogram yang ada. Sehingga memang harus ditambahi kedua unsur hara itu yang sumber kalium dan unsur magnesium. Misalnya tak tambahi KCl dengan dolomit. Maka sah-sah saja. Seperti itu. Jadi inti atau benang merah pada malam hari ini, pola pemupukan yang sesuai itu seperti apa sih Pak Pendi? Jadi pola pemupukan yang sesuai adalah pola di mana pemupukannya adalah memberikan asupan dasar tanaman kelapa sawit untuk berproduksi untuk tanaman yang sudah menghasilkan, atau memberikan asupan gizi bagi tanaman kelapa sawit untuk tanaman yang belum menghasilkan. Maka kedua hal ini sangat mencolok perbedaannya. Jadi jangan sampai kita itu jadi salah kaprah gitu loh. Kita menggunakan Ponska ditambah TSP, ditambah urea, ditambah kalium. Kita lupa satu lagi, magnesiumnya nggak ada. Sebagai contoh lagi, kita pakai Ponska 2 kg, pakai TSP 2 kg, pakai KCl. Misalnya ini, Ponska 2 kg, TSP 2 kg karena untuk buah dan sebagainya. Kadang-kadang ada yang ngomong perlu fosfor dan kalium, adalah benar sekali. Misalnya saya sudah 6 kilo Pak Pendi, ini kurang apa? Ya kurang Ponskanya, kembali lagi 15, 10, 12 15% hanya 2 kilo, maka nitrogennya pasti akan kurang. Ditambah kembali lagi magnesiumnya nggak ada.
Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. Intinya adalah mari kita penuhi kebutuhan tanaman kelapa sawit, baik nitrogen, fosfor, kalium, dan magnesiumnya, plus ditambah dengan unsur hara mikro ini untuk menunjang produksi tanaman kelapa sawit kita. Sudah jangan sampai kondisi pupuk yang mahal ini ditambah lagi ketidakpahaman kita mengenai pupuk-pupuk ini. Dan sebagai penutup, jangan tergoda pada pupuk yang murah, karena masih banyak sekali orang-orang yang mengatakan atau produsen-produsen mengatakan bahwa ini adalah NPK yang pada dasarnya adalah dolomit. Kandungannya setara dengan MGO saja, yaitu adalah dolomit. Mungkin itu saja dulu yang dapat yang saya sampaikan pada kesempatan di malam hari yang berbahagia ini. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan bagi kita semuanya. Terima kasih. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.